Hai penonton setia Love Story The Series. Kembali lagi bersama Keisha Official, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Yasmin Napper mengaku susah move on dari Giorgino Abraham, ada apa? Yasmin Napper mengaku baper dengan setiap adegan romantis yang dijalani bersama lawan mainnya di sinetron Love Story The Series, Giorgino Abraham. Chemistry yang dibangun keduanya lantas membuat para pemirsa yang menontonnya ikut dibawa perasaan hingga dunia nyata. Tak sedikit juga yang berharap agar Yasmin dan Gino menjalin hubungan asmara di kehidupan nyata. Yasmin kemudian menanggapi perjodohan netizen antara dirinya dengan Gino. Lantas, bagaimana tanggapan Yasmin Napper soal hal tersebut? Artis cantik dan muda Yasmin Napper kini sedang disibukkan dengan kegiatan syuting sinetron Love the Story The Series sebagai Maudy. Dalam sinetron yang mengangkat kisah cinta anak muda itu, Yasmin dipasangkan dengan Giorgino Abraham yang memerankan karakter Ken. Keduanya kerap mendapat adegan mesra yang buat penonton baper. Tak hanya penonton, rupanya cewek 17 tahun itu juga ikut merasakan baper saat melakukan adegan romantis dengan Gino. Yasmin menyebut kalau adegan saat hujan-hujanan bareng cowok 26 tahun itu paling sulit untuk dilupakan. Banyak sih hampir semua kalau adegan sama Ken, Gino, yang paling aku suka. Pasti adegan yang ngebaperin, yang hujan-hujanan, aku enggak bisa move on dari adegan itu. Yang hujan-hujanan, Ken ngelapin rambut aku, itu aku paling suka karena di situ kita dunia milik berdua, itu sangat romantis, kata Yasmin Napper dalam YouTube SCTV. Selain itu, Yasmin juga mengungkapkan bagaimana sosok Gino di matanya. Yasmin menaruh kesan soft boy hingga genleman kepada cowok blasteran Belanda tersebut. Dengan matanya itu dia bisa jadi soft boy, terus bisa yang tiba-tiba jadi mellow, atau yang lembut yang gentle, menurut aku Gino dapat banget, ungkapnya. Tak hanya terlihat dekat di layar kaca, rupanya Yasmin dan Gino juga menjalin hubungan dekat di dunia nyata. Keduanya sering membagikan momen kebersamaan saat menghabiskan waktu di lokasi syuting. Lantas, kedekatan Yasmin dan Gino pun membuat para pemirsa yang menontonnya semakin berharap agar mereka menjalin hubungan khusus di dunia nyata. Yasmin kemudian menanggapi hal tersebut. Kata Yasmin, saling nyaman menjadi alasan mengapa chemistry mereka bikin baper. Kayaknya chemistry kita lumayan bagus ya karena sama-sama nyaman, terus sekarang kalau udah kenal satu sama lain, jadi kayak ngeflow, enak sih tag bareng dia, ujarnya. Sementara soal dijodoh-jodohkan netizen dengan Gino, cewek berdarah Bali Jerman tersebut merasa senang. Hal ini karena pesan yang ada di dalam sinetron tersebut berhasil tersampaikan kepada para penonton sinetron Love Story The Series. Aku santai aja sih, yang tahu kita kan cuman aku sama Gino. Tapi kita berdua happy, karena artinya aku sama Gino berhasil ngebawa penonton dengan cerita kita, berhasil ngebaperin, pungkas Yasmin Napper.